Nomor 1 dari kedua belasan Sisi kalau bilang BPU, Sanos. Dia punya nama. Orangnya kecil munyir, permintaannya tinggi sekali. Oh, tampilannya cukup keras sekali. Dengan saya posisi No. Sanos. Hey, satu orang Alexa di sana. Tembakan. Oh, tembakan salah tembak tidak mengenai sasaran. Kami angkat nomor 1 dari kedua belakang si putri kertas. Dia punya nama si putri. Ayo, satu nomor masuk. Satu nomor dari kedua belakang si putri menit. Orangnya tinggi sekali. Iya, permintaannya ala-ala sedang saja. Masih melirik-melirik area kosong. Apakah mampu menjebol barisan? Tampilannya cukup keras sekali. Umpan panah dan apa yang terjadi? Namun sayang, seribu sayang. Umpanan tidak mulai sasaran sehingga menyelonong di belakang. Nomor 2 dari kedua belakang si Putri Kembang. Dia punya nama si Putri Akar. Apakah mampu menjebol barisan yang dijalankan oleh Putri Carmila? Bola di sana, tembakan. Namun sayang tembakannya tidak mulai sasaran. Satu orang pulang dari belakang di sana. Lagi-lagi umpan-umpan silang yang diperagakan oleh Putri Carmila. 1, 2, 3 orang menyusun barisan di sana. Oh, apa yang terjadi? Namun sayang, gerak itu yang cukup luar biasa. Tembakan mengenai sasaran sehingga di sana bukanlah angka-angka yang diciptakan oleh Putri Kembang. No. Umpanannya salah paham. Kami angkat nomor 2 dari kedua belakang. Putri Carmila, dia punya nama. Dijaga lari. Di mana pirang rupa-rupanya diturunkan pada sore hari ini. Kita mampu menjemputkan. Oh, lagi-lagi tembakannya cukup keras sekali. Umpan kanan, umpan pendek. Namun salah paham yang terjadi. Oh, ayo Pak, BP Pak. Ayo kurang yang di belakang. Oh. Mana suara-suaranya dari kedua belasan Putri Carmila? Lagi-lagi saling umpan di sana. Apakah mampu menjebol barisan yang dijalankan oleh Putri Kembang? Pemain nomor 2 ini si rambut pirang. Oh, umpan-umpan terhadap. Komunikasi di sana para pemain kedua belasan si Putri Carmila. Oh, burung ini kecesat kok sebentar. Oke, angkat nomor 3 dari kedua belasan si Putri Kembang. Dia punya nama si Putri Sekar. Oh ya, masuk dulu. Ya, nomor 3 orangnya pendek di sana. Permintaannya sedang-sedang saja membuka. Oh, tampilannya cukup cepat sekali sehingga menciptakan angka titik sekarang. Lagi-lagi umpan, tembakan tidak mengenai sasaran sehingga lari ke belakang dengan keadaan selamat dan titik. 4 nomor dari 12 titik kembali. Iya, orangnya mau di sana. Permintaannya masih melarang menjadi arah yang kosong. Apakah gerak tipu lagi yang diciptakan? Oh, tampilannya cukup keras sekali. Namun apa yang terjadi? Oh, lagi-lagi dalam umpan sehingga selamatlah di home pertolongan dengan keadaan selamat dan gitu.
Nomor 5 dari kedua bola saat ini terkebak. Dia punya nama Fidelity Alexer. Apakah mampu Alexer? Oh, permintaannya cukup tinggi. Kecil kena berapa Jido? Kecil dong. 6 nomor dari kedua bola saat ini putri. Dia punya nama Putri Barena. Si pemain senior yang bisa juga. Gerak itu dengan keadaan selamatkan titik menyelokong ke belakang. Tembakannya mengenai sasaran. Abu ada lebih sendiri. Ini tidak nabi guru Ali yang di sana. Main lebih 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 dan Saleh. Tiga nomor dari kedua belah saksi putri Carmila. Dia punya nama si putri Karimata. Jago lari. Wow, tampilannya cukup berat sekali. Ya iya, bola melenceng ke arah permainan di sana. Umpan pendek lagi. Wow, tembakannya sayang sedikit sayang. Sehingga selamatlah di orang belakang dengan keadaan selamat dan titik. 4 nomor. Oh, si rambut pirang lagi-lagi si pirang. Apakah mampu menjebol barisan belakang yang dijaga oleh penjaga teman? Oh, aduh, lagi-lagi satu orang pulang di sana. Bandai sampai lampu. Tanduk ya laki-laki di sana tapi mau berang apri pertahanan yang dijaga ketat oleh Putri Kembang. Mampukah Putri Basatos Tiga menjebol barisan Putri Kembang ini saudara-saudara. Umpan-umpan sari umpan pendek namun masih mencari kawan. Apa yang terjadi? Satu orang menyebut aduh 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 ya, putranda harapan-harapan apa-apa yang diciptakan oleh Putri Carmila. Baik, kami angkat dari kedua belah saksi Putri Kembang. Nomor 7. Dia punya nama si Putri Kembang. Si jago kecil, si jago saudara dari Putri Kembang. Masih memacah mantra di sana. Permintaannya sudah kurang saja gerak itu. Namun sayang. Dengan keadaan selamat dan menyelonong ke belakang di sana. Nomor 8 putra putri itu diracun goyangnya dari kedua belah pihak tim kembang. Ya, apa yang terjadi? Oh, waktu kurang 2 menit. Nah, maju juga 1 menit. Oke. 5 nomor apakah mampu menjebol? 5 nomor. Oh, apakah bisa Pepe? Si Putri Alexos. Si Putri Carlita ini. Oh, tampilannya cukup keras sekali. Tinggal ke belakang di sana. Boleh, Bapak. Satu orang kurang dari belakang. Apakah mampu Putri menang? Nomor 5 ini Putri Carlita. Satu orang pulang, dua orang pulang di sana. Indot, Mbak, santai-santai. Dia umpan-umpan yang diperbakan di sana. Umpan pendek dilakukan oleh Putri Kembang. Si Putri lagi-lagi kandilan. Menerobat pekanan. Tembakannya tidak boleh gagal. Naik jago bukan sana. Iya, lagi-lagi wasit berbunyi panjang pelat panjang pelat berbunyi berakhir yang kedua berakhir pelan cakar. Putri Kembang menciptakan angka 1 sedangkan Carmila menciptakan 9 10